Cincin pemberian Rian Ibram mirip yang dipakai Dewi Persik sepekan sebelumnya. Benarkah ini cuma gimmick? Rian Ibram menepati janjinya memberikan sesuatu untuk Dewi Persik. Sesuatu itu ternyata sebuah cincin berlian. Cincin itu diberikan saat ulang tahun kedua program bagi-bagi ambiar di Trans TV. Yang menarik, cincin pemberian Rian Ibram ini mirip dengan cincin yang dipakai Dewi Persik sepekan sebelumnya. Loh, benarkah ini cuma gimmick? Aku udah janji di ulang tahun bagi-bagi ambiar yang kedua. Aku mau memberi sesuatu untuk seseorang, Dewi Muria Agung, kata Rian Ibram. Saat itu Dewi Persik menanyakan Dewi Muria Agung atau Dewi Persik. Rian Ibram lebih memilih Dewi Muria Agung. Aku punya sesuatu buat kamu, aku mau mengungkapkan perasaan aku lewat cincin ini, ujar Rian Ibram. Sambil membuka kotak cincin warna biru. Jika suatu saat situasi kamu, kondisi kamu, semuanya sudah siap, boleh kamu pakai cincin ini, ucap Rian Ibram. Detik-detik Rian Ibram memberikan cincin kepada Dewi Persik terlihat pada unggahan dalam video pagi-pagi ambiar. Banyak penggemar Dewi Persik maupun Rian Ibram yang mengharapkan mereka berjodoh. Apalagi Dewi Persik kini telah berstatus janda lagi. Hubungan keduanya juga kerap terlihat romantis dan serasi. Pemberian cincin dari Rian Ibram untuk Dewi Persik ini pun menimbulkan pertanyaan besar. Apakah itu benar-benar pemberian Rian Ibram atau hanya sebuah gimmick belaka? Dalam tayangan di pagi-pagi ambiar Trans TV, Rian Ibram memberikan cincin itu tanpa langsung memasangkan ke jarinya. Dewi Persik juga tidak memakainya. Dari penelusuran suara dan pasar, ternyata motif cincin pemberian Rian Ibram mirip dengan cincin yang pernah dipakai Dewi Persik dalam acara yang pada Selasa atau seminggu sebelumnya. Pada acara tersebut, Dewi Persik sempat memakai cincin di jari tengah tangan kanannya. Di antaranya terlihat saat dia menyanyi dan kamera menyorot ke tangan kanannya yang sedang memegang mic. Terlihat jelas motif cincin yang melingkar, seperti terlihat pada menit ke-8 detik 30 di video yang diunggah itu. Begitu juga ketika break, tampak Dewi Persik marah setelah mengetahui ada foto Rian Ibram mencium perempuan bernama Leni. Kala itu Dewi Persik membuat simbol love menggunakan jari telunjuk dan jempol dan mendekatkan tangannya ke arah kamera. Seperti ditunjukkan dalam video yang diunggah YouTube Dunia Dangdut. Konon video ini diambil dari Instastory akun Instagram pagi-pagi ambiar Trans TV. Sebagaimana dalam video itu, sekali lagi apakah pemberian cincin dari Rian Ibram ke Dewi Persik hanya sebatas gimmick? Belum ada penjelasan dari keduanya. Dan mungkin hanya mereka berdua yang tahu.